Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pun cara untuk mengeprint 4 gambar dalam satu lembar kertas di Microsoft Word. Caranya sangat mudah ya. Nah, kita langsung saja, teman-teman masukkan 4 gambar yang teman-teman inginkan di pada menu insert ya. Lalu pilih picture. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih saja gambar atau foto yang diinginkan ya. Sebagai contoh saya akan mengeprint 4 gambar ini ya. Teman-teman tinggal select saja. Lalu pilih insert. Nah, akan muncul ya. Di sini kita ubah dulu ya orientasi kertasnya dari portrait ke landscape. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu teman-teman atur ya, atur lebar atau besar dari gambar ini ya. Usahakan sama ya teman-teman ya, usahakan sama ukurannya biar bagus ya. Nah, ini kita kasih jarak ya. Teman-teman klik gambar yang ini, lalu teman-teman tekan tombol spasi yang ada keyboard seperti ini sampai gambarnya bergeser ya. Untuk bagian ininya, teman-teman klik gambar bawah, lalu teman-teman enter ya seperti ini. Nah, jangan kebanyakan enter ya teman-teman ya, karena nanti gambarnya akan turun ke bawah. Kita atur dulu marginnya ya, kita perkecil marginnya supaya gambarnya bisa agak besar sedikit. Nah, seperti ini, dan siap untuk di print ya. Oke, teman-teman, gunakan caranya. Nah, ada satu cara lagi ya teman-teman ya, untuk mengatur 4 gambar ini supaya kita lebih bebas lagi untuk mengaturnya. Caranya itu kita ubah ya pengaturan dari gambar ini. Nah, teman-teman tinggal klik pada gambar, lalu teman-teman pilih menu page layout ya, atau format di picture tools. Sama ya, kemudian teman-teman pada wrap text, teman-teman kemudian pilih ini behind text atau in front text. Kita pilih ini saja ya, behind text. Nah, begitu kita atur ke semua gambar ya. Nah, ini akan terbongkar ya teman-teman, tapi jangan khawatir karena kita akan lebih mudah untuk mengaturnya ini teman-teman. Kita lebih mudah lagi mengaturnya tanpa takut kalau gambar ini akan lari ke bawah seperti tadi ya, kalau di enter terlalu banyak. Ini kita bisa mengaturnya sesuka hati ya. Seperti ini lebih mudah diatur ya jika kita ubah wrap textnya bisa ke behind text atau in front text. Oke teman-teman, jadi ini tinggal teman-teman print ya sesuai dengan keinginan. Teman-teman tinggal print dan lihat hasilnya. Oke, itulah cara untuk mengeprint 4 lembar kertas, 4 gambar dalam satu lembar kertas di Microsoft Word. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat, silakan klik tombol like untuk menyukai tutorial ini. Bagi juga tutorial ini ke teman-teman yang lain yang belum tahu caranya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.